Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Teaser Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian, tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsar Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papa Syah dan mamanya Selen. Oke nih ya Teaser Lovers, langsung saja kita cek apa saja berita hangat dan terupdate-nya di kesempatan kali ini. Check it out. Kabar pembuka kali ini kita masuk ke updatean feed Instagramnya Kak Faberi nih. Jika kemarin kita dimanjakan oleh updatean feed Instagramnya fotografer kesayangan warga bucin Kak Fauzi Fadli, kali ini gantian wardrobe, tim wardrobe dari Kak Tira Andini, Kak Faberi pastinya nih yang selalu menemani setiap aksi panggung on air maupun off air Kak Titi di balik backstage, karena dia memang tim wardrobe-nya ya. Di feed Instagramnya di sini menampilkan foto-foto Kak Titi pada saat konser bersama dengan Teh Ocha di Kota Kembang, Bandung untuk konser 25 Signing Years. Kak Titi mamanya Selin dengan balutan dress berwarna gold ini tentunya sangat memanjakan mata dan semakin menambah kesan mewah elegan untuk konser 25 Signing Years di Kota Kembang, Bandung yang waktu itu secara khusus didatangin oleh Maji Yanti Teh Citra bersama dengan Kak Acen ya. Updatean ini juga di-repost ulang oleh Instagram Alsun Ahmad Andini. Updatean dari Kak Faberi tadi tuh Teaser Lovers, Instagram Alsun Ahmad Andini menambahkan, Titi cantik mulu ya, nggak pernah bisa jelek, heran. Kukunya juga cantik banget loh, apalagi nail artnya. Updatean dari Instagram Alsun Ahmad Andini ini repostan dari updatean feed Instagramnya Kak Faberi, justru menyoroti untuk nail art yang menghiasi jari jemari Kak Tiara Andini nih. Para Teaser Lovers penasaran kan kenapa untuk nail art yang justru disorot oleh Instagram Alsun Ahmad Andini. Karena jika gambarnya diperbesar nih Teaser Lovers, di situ terlihat dengan jelas ya nail artnya gambar apa yang terhias di aksesoris kuku milik Kak Tiara Andini tersebut. Itu adalah telapak kaki atau telapak dari anak kesayangannya di Bandung Wildlife Park, tentu saja si putih bermata biru nan gemoy kita Baby Elen tentunya nih para Teaser Lovers. Ini mungkin yang dinamakan definisi ibu sayang anak ya, sepanjang waktu tidak mau pisah dari anaknya tuh para Teaser Lovers. Sampai-sampai untuk acara off air maupun on air, anaknya selalu menemani Kak Tiara Andini melalui nail art yang menghiasi jari jemari Kak Titi tuh. Min Tiger juga merepost updatean dari Instagram Alsun Ahmad Andini tadi yang Bang Min tampilkan disertai dengan caption, telapak kaki anaknya selalu dibawa kemana-mana ya guys. Pastinya dong tidak hanya Alsha, tidak hanya papanya saja nih yang selalu mensupport mamanya di setiap aksi penampilannya, namun anaknya tidak mau ketinggalan nih. Anaknya tidak mungkin dibawa ya di setiap acara off air maupun on air, tapi cukup menyemangati melalui hiasan di nail art yang menghiasi jari jemari Kak Titi di setiap penampilan on air khususnya tuh. Ngomong-ngomong tentang konten Baby Elen Teaser Lovers, baru saja diupload tadi ya di kesempatan sore hari tadi di channel YouTube-nya Papa Syah pada saat berkolaborasi dengan botak terkuat di bumi, siapa lagi kalau bukan Selos ZXZ yang coba menguji adrenalinnya bersentuhan langsung dan bermain langsung dengan Baby Selen tanpa pengawasan dari animal-animal handler yang bertugas di Bandung Wildlife Park.
Yang belum menyaksikannya bisa langsung meluncur ke channel YouTube Papa Set terlebih dahulu ya. Namun setelah menyaksikan yang terhangat dan terlengkap dari Bang Min terlebih dahulu dong di channel ini, channel teaser update ya. Di sini Selos menambahkan caption di feed Instagramnya, resiko jadi botak terkuat di bumi, besok kita balas ke bapaknya. Kenapa Selos pengen balas ke bapaknya? Karena di updatean berikutnya menjadi asal muasalnya nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, dan juga yang sudah menyaksikannya bisa tahu tuh kenapa. Karena Selos mendapatkan beberapa kenang-kenangan dari Baby Elen ya, khususnya di bagian pahanya tuh. Para teaser lover, sudah Bang Mil lingkari garis kuning tuh oleh-oleh cedera mata yang tidak bisa dilupakan Selos bersama dengan Baby Elen ya, teaser lovers. Ini nih efeknya karena terlalu petakilan ya, langsung dihap oleh Baby Elen tuh para teaser lovers. Seperti apa yang Aal set update kemarin dan langsung Bang Min sajikan ya di updatean channel ini, channel teaser update ketika Selos bermain dengan Baby Elen. Super-super bikin ngakak nih. Karena di updatean ini, siapa yang menduga, di updatean terakhir di gambar yang diupdate oleh Selos di feed Instagramnya ini terpampang wajah konyol dari Aalsat. Bang Min pastikan ini diambil pada saat mereka membuat konten ya, karena terlihat dari jersey Persib Bandung yang digunakan oleh Aalsat ini nih. Ada-ada saja Selos ya para teaser lovers, foto wajah konyol dari Papa Syah di update di feed Instagramnya. Wah wah wah. Lucu sekali ekspresinya Papa Syah di updatean Selos ZXZ ini. Di kolom komentar sendiri Aal Syah menuliskan khusus untuk Selos nih para teaser lovers, di update Selos tersebut Papa Set menulis, berani posting foto slide ketiga minta dimasukin ke kandang Esan dan Jinora ya. Wah wah wah, siap-siap tuh Selos. Jika tadi sudah bermain dengan Baby Elen uploadan di channel YouTube-nya Papa Set, sepertinya dalam waktu dekat Selos akan langsung bermain dengan Esan dan Jinora tanpa pengawasan animal handler. Kira-kira apakah berani Selos? Yang pasti resiko ditanggung sendiri ya. Alsar X Tiara juga meninggalkan komentar, slide ketiga ngakak banget, Xperdi dicium macan weh. Dan Basham, ini pamer leg apa pamer cakaran? Pastinya pamer cakaran ya. Oleh-oleh cedera mata dari Baby Lenny untuk khusus untuk Selos, botak terkuat di bumi yang kali ini harus taluk dengan harimau gemoy bermata biru kita Baby Elen ya. Lagi di Borinda nih, katanya ada makanan enak namanya Albay. Nih, makanannya kayak gini, Kak Ari juga nyobain. Banyak banget, Sat. Banyak banget, emang tuh lihat bisa Albay ya. Albay. Untung gak Albay. Pakai sambal terasi. Pakai sambal terasi deh. Guys, emang Indonesia banget. Kalau gua kan yaudah gini, begini. Selamat makan, guys. Albaik ya, ini musuhnya Al Jahat. Gak ada yang jahat, baik semua. Selamat makan guys. Masuk ke updatean terakhir nih teaser lover, seperti apa yang Bang Min tampilkan di Instagram story, sumbernya dari updateannya Aal Syad ya. Papa Syad bersama dengan Bang Aris baru saja makan tuh, makan di waktu setempat ya, entah itu makan siang atau makan malam. Bang Min tidak tahu nih, sepertinya makan siang ya para teaser lovers. Yang pasti untuk kegiatan-kegiatan Aal Syad di Tanah Suci Mekah akan selalu Bang Min update ya di channel ini, channel teaser update pastinya. Hayo untuk kalian semua yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan nih updatean terbaru dan terhangat dari Bang Min tentunya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan hari ini, dan Bang Min akan segera kembali besok dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.